Hans, hari ini gue mau cerita sedikit mobil Mercedes-Benz 180 Polton dengan nomor rangka W120. Iya, jadi mobil kentang ini kenapa disebut Polton? Karena dari bodinya. Kita lihat. Ini, antara fender, roda, terus kap mesin, dan bodi utama ini, itu benar-benar menyatu. Atau di dalam istilah pesawat amfibi, itu adalah ponton. Ada bagian yang namanya ponton. Makanya disebut Mercy ini ponton. Karena di zamannya itu mobil itu rata-rata fendernya sama kap mesin dan bodi utama terpisah. Ya nggak? Jadi, gede-gede tuh fender rodanya, terus kap mesinnya sendiri, ininya bodi utamanya buat penumpang sendiri. Dan baru di produksi ponton ini, itu semuanya menjadi satu kesatuan. Nah, inilah salah satu produk terlaris di Mercedes-Benz. Ya, jadi Mercy ini 180 ini nomor seri sasisnya adalah W120 1800cc 4 silinder segaris, di mana speednya adalah 55 horsepower dan diproduksi tahun 1953 sampai 1962. Untuk mesinnya ada dua varian. Untuk yang tipe W120 ini, dia mesinnya pakai mobil sebelumnya, yaitu M136 atau Mercy 170 SW136, itu tahun 1949 sampai 1965. Untuk mesin yang satu lagi, W121, itu 1900cc atau tipe varian 190, dia pakai mesin M121. Nah, mobil ini, ponton ini pada zamannya dipakai sebagai taksi di Jerman. Makanya populasinya banyak banget, hampir 80% produksi Mercy itu dipegang sama ponton. Jadi populasinya cukup banyak. Dan ini sebagai kelas E pada zamannya. Untuk tipe yang lebih besar, baik dimensi mesin maupun wheelbase, itu W128 atau W180. 6 silinder segaris, wheelbase-nya lebih panjang, terus juga ada banyak sentuhan chrome-chrome di bodi eksteriornya. Ini varian tipenya adalah 220S atau 220SE. Lanjut lagi, di era varian mobil ponton ini ada juga mobil luxury car-nya, yaitu W186 untuk nomor sasisnya. Nah, dan untuk pontonnya tipe W300 4 pintu luxury car. Itu diproduksi tahun 1951 sampai 57. Luxury tourer. Dan untuk yang sportnya atau roadster itu 190SL W121. Itu tipe 2 pintu, diproduksi tahun 53 sampai 63. 104 horsepower SOHC. Dan level yang lebih tingginya roadster 300SL. Ini W198 dan ini termasuk collectible item. Dia yang pintunya gullwing ya, jadi dia dibukanya ke atas gitu, kanan kiri. Gullwing coupe tahun 54 sampai 57 roadster. Dan top speed mobil ini roadster 300SL ini itu mencapai 263 km per jam. Main. Untuk seri balapnya itu dia pakai nomor sasis yang W194 untuk yang diturun di arena balap. SL itu apa? SL itu adalah super light atau sport light. Nah, itu sama aja seperti kecepatan cahaya gitu, kayak malaikat. Nah, suksesor dari mobil ponton ini itu diproduksi tahun 61 sampai 68 adalah Mercedes-Benz 190 W110 atau yang kita kenal di sini sebagai Vintail atau Batman, Mercy Batman. Sekarang kita lihat apa isi di dalam kap mesin ini. Mobil bermesin 4 silinder segaris ponton 180. Iya, ini dia mesin kuburan. Karburatornya dibuka ininya, tutupnya tanpa aki. Akinya lagi dikeluarin.
Ini kondisi mesinnya. Ini semuanya full original. Ini radiatornya. Seperti yang kita ketahui, Mercedes-Benz itu terkenal akan kemewahannya. Kita bisa lihat grill depannya atau giginya. Full chrome. Ada bintang 3 di sini. General. Ini logonya. Ciri khas untuk mobil klasik seperti ini. Ada emblemnya di atasnya lagi. Terus ada untuk angin-anginan ke mesin. Terus ini bempelnya full chrome bempernya. Terus ada lampu utamanya juga dikelilingin oleh chrome. Untuk sennya ada di sebelah samping. Ini dia chrome ya. Sen, antena, bisa dengerin radio, Prambors. Terus ini spionnya. Tapi mobil ini ya, mobil ini itu benar-benar semuanya original. Kelihatan warna dasarnya, warnanya putih atau grey. Dan mulai-mulai ngangkat. Itulah karena mobil ini memang dipertahankan untuk seoriginal mungkin. Ada beberapa bagian yang udah dicat satu panel di bagian depan karena kan mobil ini untuk disewain ya untuk wedding. Untuk deskripsi link weddingnya apa nanti ada di deskripsi. Ya di belakangnya juga sama, bumper ini full chrome juga. Nah, ini untuk sennya, rem, sen jadi satu kesatuan dengan framing chrome. Ini emblem untuk varian 180 Mercedes-Benz Conton 180. Kita lihat isinya, seberapa luas kapasitas sigar bagasinya. Lumayan. Dua orang dewasa masuk nih, bawa koper besar juga masuk. Ini udah kita lapisin karpet biar kelihatan rapi, nggak langsung ke bodi. Tutup lagi, malu. Sekarang kita masuk ke interiornya. Kita buka dulu. Kayak rumah tua suaranya. Udah perlu dikasih gemuk biar gak kurus lagi. Nah ini nih, kita berada di mobil kentang. Ini kemudinya kayak gini ya, serasa tahun 60-an. Belum ada headrest, jadi zaman dulu mobil itu hampir rata-rata belum terlalu mikirin keselamatan. Yang penting keren dulu. Belum ada headrest. Tapi ini seatnya itu udah kepisah. Jadi berdua. Rata-rata kan dulu dia panjang ya. Untuk tahun 60-an itu mobilnya. Setirnya gede banget. Kayak naik truk. Ini kemewahannya udah terasa dari logonya, dari chrome-nya. Terus ini speedometernya. Ini pakai kilometer per jam. Terus olinya nih. Ini tangki fuel-nya nih. Nah, belum bisa nyalain karena akinya lagi nggak ada. Ini tunnel-tunnel untuk wipernya, tapi nggak berfungsi lagi. Nah, ini untuk rem tangan. Ini benar-benar rem tangan, harus pakai tenaga. Nggak kayak mobil zaman sekarang, rem jari. Ini adalah rem tangan beneran. Ini manual ya. Gas rem koplingnya. Masih enteng koplingnya. Nah, mobil Mercy juga rata-rata itu ada terkenal jam ya, jam analog. Nah, ini kacanya udah nggak ada. Udah nggak berfungsi juga. Dan ini ditambahkan AC tambahan, karena pada zaman itu belum ada AC ya. Jadi nggak sepanas kayak sekarang. Ini ditambahin, makanya ditambahin juga extra fan di mesinnya. Ini untuk puter-puteran AC-nya. Kalau panas, zaman dulu tuh tinggal dibuka ini aja sebenarnya, segitiga kaca ini. Tapi ini udah nggak ada. Nah, yang sebelah kiri mungkin masih ada. Nah, jadi kalau orang zaman dulu itu panas tinggal
masukin angin dikit. Nah, ini dapat ini angin dari sini. Sut ke dalam gitulah. Handle puter-puteran kacanya. Wah, harus pakai ini benar-benar power window nih. Karena harus pakai tenaga. Aduh. 2 3. Tuh berat banget. Ini power window banget nih. Sampai keringetan gua. Handle. Ini buat apa nih? Oh, buat pegangan. Kalau ini buat nariknya. Buat untuk narik buku. Ini ditempelin plastik biar awet. Ini masih original karena. Nih. Ini joknya. Jahit-jahitannya kayak gini. Yang asli. Jadi udah retak-retak ya. Maklum. Dan selalu mobil Mercy itu sentuhan wooden panelnya itu selalu ada. Inilah yang memberi kesan kemewahan dari mobil Mercedes-Benz. Kita ngerasain jadi bos untuk duduk belakang gimana kenyamanannya zaman itu naik taksi Jerman. Duh, copot karet-karetnya. Yuk. Nyaman untuk duduknya tapi tetap nggak, belum ada headrestnya, jadi kita nggak bisa nyender. Kalau nyender harus gini gitu. Dan ini ada tempat untuk asbaknya, jadi orang zaman dulu memang ngerokok. Hampir di setiap mobil-mobil pada era itu banyak asbaknya. Ini lihat untuk framenya kayu. Sentuhan kemewahannya di sini juga. Nah, ini jaraknya masih luas. Headroomnya masih lumayan lah. Saya tinggi 170, masih lega nih legroomnya juga. Iya, jadi ini sensasi berkendara naik mobil ponton. Mobil ini 4 speed dan manual. Ini juga udah dilengkapin sama seatbelt ya, retract. Kita pakai dulu. Kita akan jalan-jalan pagi-pagi santai nyobain mobil ponton. Jadi tips berkendara naik mobil klasik itu bedanya adalah ketika naik mobil klasik itu kita ngikutin mobilnya. Jadi kan handling mobilnya ini kan nggak speleng ya, nggak presisi di tengah. Jadi kita yang mengikuti mobilnya, segaremnya, koplingnya itu nggak bisa dadak. Kalau mobil baru itu kan kita atau mobilnya itu